Assalamualaikum, salam Kicomania Nusantara, salam Jamtrok. Nama saya Sutrisno, Motara Ijo PC. Alamat saya Mojosari, Pungging, Kabupaten Mojokerto. Sudah berapa lama Kang main di Cicak Ijo? Kalau saya bermain di Cicak Ijo itu kira-kira saya mulai 2011, Mas. Itu saya mulai belajar untuk memahami karakter Cicak Ijo itu kira-kira 9 tahunan ya, Mas ya. Sudah lama ya. Kalau anak kecil sekolah sudah kelas 2 SD ini. ngomong-ngomong, ini saya kemarin kan sempat dapat infokan, sempat dapat WA dari teman-teman. Ini saya ingin mengulas mengenai Cicak Ijo yang di rumah itu ada lebih dari satu. Nah, kebetulan Bapak Trisno ini tadi teman-teman dari tadi malam saya calling, nggak bisa. Alhamdulillah pagi tadi bales. Dan saya langsung meluncur ke sini, alhamdulillah beliaunya lagi free. Jadi hari ini eksklusif ngobrol dan bincang-bincang dengan tema rahasia perawatan harian dan lomba Cicak Ijo yang di rumah lebih dari satu agar tetap jawara. Nah, ini kebetulan Kang Trisno ini sama dengan tema kita, dulur-dulur. Punya berapa Cicak Ijo, Mas Trisno? Di rumah saya dulu itu sampai 15 ekor, Mas. Tapi wow, sekarang tinggal 8 dan itu alhamdulillah semua diberi kelancaran. Jadi untuk emang sering sih banyak yang bertanya seperti itu, Mas. Cuma kan saya kasih saran ya, namanya lomba burung, Mas, itu namanya lomba burung. Jadi kita kalau merawat lebih dari satu itu intinya kita cuma sabar, telaten, dan untuk yang pertama kita harus sabar, Mas, memahami burung satu dengan burung yang lainnya. Soalnya apa, emang burung cicak itu berbeda-beda karakter, Mas. Seperti contoh berbeda kemauan, berbeda settingan, dan untuk satu burung dan satu yang lainnya itu rata-rata ada yang sama settingannya, ada yang juga berbeda. Jadi kita harus sabar, kita harus memahami burung perlahan-lahan, Mas, seperti itu. Semua memang butuh proses itu, Mas. Oh iya. Kalau boleh tahu nama-nama Cicak Ijo-nya Mas Trisno dari 8 itu siapa saja, Mas? Kalau dari yang pertama itu namanya Trisno, itu yang paling pertama kali itu yang saya pegang itu dari Master Tadu Tanggulangin. Itu juga senior saya, dulu juga belajar di Mas Tadu itu, Mas. Bisa itu salam hormat, Mas. Untuk yang keduanya itu namanya Patih Gajah Mada, itu juga burung sudah lumayan lama. Untuk yang namanya Sani juga, itu juga sudah dibawa saudara saya sendiri, kayak saudara lah, itu Master Bibing dari Malang, salam hormat Mas Bibing lah. Itu memang kita kan kayak sudah saudara sendiri, Mas, kita seperti itu. Untuk yang ketiganya itu Satria Wijaya, itu namanya Satria Wijaya juga sudah itu masih dibawa juga Mas Tadu. Itu penawaran terakhir jika sampai sudah 20 juta, Mas, untuk yang Satria Wijaya itu, Mas. Kualitas memang, teman-teman. Untuk yang selanjutnya ini yang baru, Trisno Armos, ini yang trofinya segini, ini sudah sekitar 150-an lah, Mas, sudah saya jual soalnya nggak ada tempat. Untuk yang Trisno juga sama, sudah satu lemari gini. Cuma ya gimana, Mas, kita nggak ada tempat ya, terpaksa saya suruh bawa gitu. Oh, rawatan hariannya dari 8 Cicak Ijo yang sekarang ada di rumah ini apakah sama, Mas? Jadi ini, Mas, untuk masalah burung, kalau kita merawat burung lebih dari satu dan itu burung lomba semua, kalau saya pribadi itu saya anjurkan untuk
terbiasa. Jadi kita biasakan sederhana, Mas. Jadi kalau pagi itu ya cuma kita kasih pepaya, kita kasih cepuk besar untuk mandi, dan itu tempat kotoran pun kita bersihkan. Dan untuk menaruh pun kita beri pembatas gitu, biar enggak saling ketahuan antara satu dengan satunya gitu, Mas. Jadi kalau untuk masalah kita saling dengar antara suara dan satunya, itu sudah enggak apa-apa, sudah terbiasa, enggak apa-apa. Yang penting kan kita enggak pernah mengetrek atau gerung di rumah gitu dengan satu dengan satunya. Intinya meskipun saya punya burung 1 sampai 8 itu burung lembah semua, ya di rumah saya enggak pernah ngetrek, itu enggak pernah, cuma ketemu di lapangan gitu, Mas. Oke, teman-teman, kuncinya itu tadi, ketika merawat cicak ijo lebih dari satu, tips dari Mas Trisno yang pertama, diingat ya teman-teman, jangan sampai di-track. Oke, jangan sampai di-track. Kalau untuk masalah mendengar, enggak masalah, nanti udah kebiasaan. Seperti itu kuncinya. Jadi yang keduanya, itu tidak boleh saling melihat, teman-teman. Oke, tidak saling melihat. Tapi tadi saya lihat itu burungnya itu cuman dikasih itu loh teman-teman, penyekat kerodong. Itu sudah enggak masalah ya, Mas Tris ya? Masalah yang penting kan enggak setiap hari saling bertatap muka ketemu gitu. Jadi kita meskipun punya burung banyak, Mas, kita beri batas biar tidak mengenal satu dengan satunya. Jadi ketemunya cuma di lapangan gitu, Mas. Biar istilahnya sama kayak kita loh, Mas. Biar istilahnya orang berkelahi ya, biar digantangan aja. Nanti capek, Mas. Istilahnya diadu di rumah, diadu di gantangan, wah nanti kasihan. Kalau saya emang gimana ya, sayang sama guru gitu, Mas. Terus yang kedua, Mas. Ini kan teman-teman Kicau Mania ini juga punya kesibukan. Untuk para pekerja misalkan yang pagi kerja mulai jam 7, pulang jam 4 atau jam 3, itu gimana, Mas, kalau misalkan memelihara cicak ijo lebih dari satu? Nah gini, Mas, kalau saya kan juga bekerja, Mas, saya juga bekerja, berangkat pagi pulang malam. Jadi kalau rawatan saya sehari-hari itu ya cuma saya bangun pagi, kotoran itu saya bersihkan, Mas, berbuah saya ganti, saya kasih cepuk besar untuk kita tinggal kerja. Yang penting tetap kita beri pembatas biar tidak tahu, tidak biar tetap muka antara burung yang satu dengan satunya gitu, Mas. Emang saya biasakan sederhana, Mas. Jadi yang pertama biar enggak menyusahkan kita, kecuali pada saat lomba baru kita beri mungkin makanan jangkrik atau mungkin kroto atau mungkin lompong. Kita tinggal menyesuaikan karakter burung masing-masing gitu, Mas. Untuk rawatan harian, ini pemberian buahnya apa, Kang? Dan jangkrik, settingan jangkrik untuk hariannya itu berapa-berapa ya, Kang? Ya, kalau rawatan harian itu bermacam-macam, Mas. Terkadang kalau saya sempat ya saya kasih jangkrik, tapi kalau seumpama enggak ya tetap enggak saya kasih jangkrik, cuma sekedar yang penting buah, Mas. Yang penting di sangkar itu ada buah, ada cepuk untuk mandi dan kotoran bersih, itu insya Allah sudah cukup, Mas. Jadi kenapa saya bilang seperti ini, emang saya kan bekerja, jadi terkadang kita mengusir jangkrik aja nggak sempat. Jadi kenapa saya buat seperti itu, emang biar terbiasa, Mas. Jadi kalau nanti kalau satu contoh kebiasaan kita sederhana, nanti pada saat kita lomba kalau kita istimewakan kan burung senang juga gitu loh. Jadi nggak setiap hari senang, jadi gitu. Jadi emang nggak terlalu repot. Soalnya kan emang karakter ini burung pemakan buah, jadi nggak terlalu menyusahkan yang bagi pekerja gitu, Mas. Ada rahasia khusus enggak, Kang, untuk rawatannya? Mungkin ada rahasia yang dilakukan oleh Mas Resno ini untuk burung-burungnya ini, karena di beberapa gelaran juga saya sering burung-burung Mas Trisno ini masuk nominasi. Nah, ini mungkin ya teman-teman, beliau ini punya ramuan khusus atau rawatan rahasia. Mari kita ulas.
Jadi gini mas, untuk masalah rapatan harian itu memang kita kan memang pekerja mas, jadi kita untuk waktu di rumah pun itu sangat sedikit gitu. Jadi untuk rapatan harian ini sebenarnya sama mas, jadi emang saya biasakan. Jadi untuk rapatan harian malah terkadang guru saya nggak pernah saya jemur, saya taruh di dalam rumah aja mas. Soalnya emang karakter burung kan emang terkadang macam-macam mas, ada yang suka panas, ada yang suka dingin gitu, emang seperti itu. Jadi saya, kalau saya pribadi sih emang burung saya jarang sekali saya jemur, mungkin malah tidak pernah saya jemur, emang saya taruh di dalam rumah terus mas. Gitu mas, emang yang pertama emang nggak merepotkan, yang keduanya emang kita nggak ada waktu, tapi alhamdulillah masih diberi kelancaran gitu mas. Untuk masalah settingan jangkriknya, nah kalau untuk masalah harian mas, jangkrik atau mungkin menu yang lain itu kalau saya lihat kondisi burung gitu mas. Kalau seumpama ada burung yang overgirai gitu ya udah saya kasih pepaya aja itu mas, pepaya. Habis itu yang penting untuk mandi juga ada tempat mandi. Untuk yang mungkin kita perlu karakter burung yang mungkin memang perlu badannya agak singset itu ya kita beri kasih jangkrik mas. Dan jangkrik pun itu nggak terlalu banyak mas, mungkin cuma dua pagi sorenya dua gitu, habis itu yang paginya tiga, terkadang sore juga tiga. Jadi kita memahami burung itu kalau kita punya banyak ya kita harus pahami pelan-pelan mas, antara satu yang satunya. Jadi untuk kondisi burung yang overbirahi emang sengaja saya nggak kasih jangkrik gitu mas. Oke teman-teman, jadi patokan settingan harian itu ndak harus paten pagi harus dua, sore harus tiga, ndak. Kalau masukan dari Mas Trisna itu kita harus lihat kondisi teman-teman. Kalau misalkan birahinya lagi tinggi itu Mas Trisno ini tidak dikasih jangkrik sama sekali, malah dikasih buah pepaya ya Mas Trisno ya. Pepaya nah, atau buah pir kalau mau, atau buah misalnya belimbing atau mentimun. Yang penting intinya kalau burung yang overbirahi kita kasih buah yang airnya banyak, yang mengandung airnya banyak gitu Mas. Oke. Untuk tenggaran Mas Trisno, tadi saya lihat di belakang ada tenggaran. Itu kapan tenggarnya ya Mas? Apa memang burungnya ini nggak pernah ditenggar? Saya lihat tadi kok kotor, kok nggak pernah dibuat ini. Gini Mas, kalau tenggaran itu saya kembali lagi ke burung Mas. Saya punya 8 burung ini emang berbeda-beda karakter Mas. Untuk yang satunya itu ada yang ditenggar, dikasih umbaran itu malah capek, dilombokan nggak kerja ya ada. Ada yang burung jamur punya saya itu harus ditenggar sebelum main juga ada. Jadi emang tenggaran itu nggak untuk semuanya. Saya harus memahami satu persatu. Antara yang satu kalau ditenggar ada perubahan bagus, yang satunya enggak. Jadi enggak seluruhnya ditenggar mas. Iya teman-teman, kalau saya ngambil kesimpulan itu yang pertama kita itu harus tahu karakter dan sering-sering bowo teman-teman. Karena apa? Kalau saya tangkap tadi ketika kita trail, kita katanya ditenggar. Jadi katanya Mas Trisno ada yang habis ditenggar dilombakan bagus, ada yang habis ditenggar dilombakan tambah melempem. Nah, dari situ yang pertama tadi harus mengerti karakternya. Yang tahu yaitu sampean-sampean sendiri teman-teman. Kita bisa mencontoh, bisa menerapkan, tapi yang lebih tahu yaitu sang pemilik. Oke teman-teman, itu tadi rawatan hariannya. Sekarang untuk rawatan H-1 untuk lomba Mas Trisno, gimana Mas Trisno? Nah, jadi gini mas, burung itu emang ada yang perlu persiapan. Satu contoh H-1 untuk yang sorenya kita kasih jangkrik banyak, kasih kerutu sedikit, itu emang ada. Untuk ada lagi burung itu yang nggak perlu persiapan juga ada mas. Jadi emang setiap burung itu berbeda-beda kemauan mas. Saya emang burung saya yang 8 ini emang posisinya ada yang perlu
settingan hamin satu, ada yang langsung dibawa di gantangan, jadi nggak perlu persiapan. Dan untuk settingan pun juga ada yang cuma harian itu aja, mas, jangkrik aja gitu, ada gitu. Jadi maksudnya burung satu dengan yang satunya itu memang berbeda, mas. Jadi kita nggak bisa samakan. Jadi kita kembali ke kita sendiri, mas. Kita harus sabar. Kita coba perlahan-lahan. Untuk masalah settingan pun juga sama. Kita bisa bisa pelajari secara bertahap, mas. Gitu, mas. Oh iya. Oke, teman-teman. Jadi dari beberapa burung ini ada yang langsung cemot budal, ada juga yang persiapan. Kalau untuk persiapan, Mas Trisno, ini kan saya mengulas, mungkin teman-teman ada yang burungnya settingan main bom gitu. Biasanya itu hariannya katakanlah pagi 3, sore 3, itu biasanya hamin satunya dikasih berapa kalau untuk cicak ijonya Mas Trisno yang karakternya seperti itu, Mas? Jadi kalau untuk cak hijau settingan kita butuh untuk persiapan hamin satu, biasanya kalau pagi 3, kalau sorenya kita kasih sepuasnya, mas, jangkrik. Jadi kita kasih sepuasnya jangkrik, dan itu mungkin ada yang kita kasih kerutu sedikit, ada yang enggak. Dan jangan kita istilahnya menyamakan, mas, ya, itu berbeda burung loh. Jadi ada yang perlu persiapan, ada yang tidak. Kalau emang yang satunya burung saya itu emang ada yang perlu persiapan hamin satu, jadi paginya 3 sama Sabtu main Minggu gitu, Sabtu sore kita kasih jangkrik sepuasnya gitu, mas, biar badannya kenceng. Kalau emang nggak kenceng, terkadang saya coba emang agak itu, mas, agak anu kendo gitu, mas. Oh iya. Oke, sekarang untuk rawatan di lapangan, Mas Trisno. Ini rawatan di lapangan ini beda juga ya, Mas, ya, antara burung satu sama yang lain. Iya, jadi gini, mas, untuk rawatan atau settingan lomba di lapangan itu emang kita berbeda, mas. Kenapa berbeda? Ya yang pertama kita itu memahami burung ya. Yang pertama pasti undangan, mas. Gitu, mas. Dan makanya dari kondangan itu sebenarnya kalau kita ambil hal positif, itu sebenarnya hal positif buat kita, mas. Itu contoh gini, kalau kita coba settingan yang pertama itu kita jangkrik, itu kelas A naik. Untuk yang kedua kita kasih hongkong, kelas B naik. Yang ketiga kelas C kita kasih kerutu. Nah dari tiga settingan ini kan kita dapat istilahnya hal positif masukan, bahwa penampilan yang bagus yang mana, itu yang langkah yang pertama kita untuk mempelajari settingan lomba, mas. Dan untuk masalah kebiasaan atau kita melihat untuk jegri atau enggaknya, itu kita sebenarnya tinggal terbiasa aja, mas. Jadi gini, ada burung yang kita bawa, ada yang bunyi di jalan, kalau saat mau naik biasanya burung ini jegrik apa tidak, ngenter apa tidak. Ada pula burung itu yang istilahnya diem di bawah tapi di kandang langsung jalan. Jadi itu emang kita sebenarnya kembali ke pemilik, mas. Jadi pemilik kan terkadang kita ingat bahwa burung ini kalau siap mau lomba top formnya biasanya ada jegriknya, ada yang istilahnya cuma diem gitu, mas. Ya, Mas Trisno. Ini juga teman-teman ini banyak kendala, khususnya saya juga sendiri. Burung saya itu kalau di lapangan itu dedes, mas. Mungkin ada masukan, mas, untuk menangani burung cicak ijo yang dedes di lapangan. Jadi ini, mas, untuk dedes itu emang kalau menurut saya sih pasti semua mengalami, mas. Burung itu kan istilahnya ada top performnya, pada saat itu juga mungkin kondisinya bagus, nggak mungkin dedes. Soalnya emang banyak faktor, mas. Di situ banyak faktor. Yang pertama mungkin kurang jemur, kurang mandi, kutuan, habis itu jorok bulu. Yang kelima adalah kondisi badan. Jadi untuk di situ faktornya memang banyak, mas. Jadi kalau saya pribadi sih, kalau saya burung didis itu memang tidak saya pernah jemur, mas. Itu, mas. Kalau mungkin kalau saya pakai untuk selain merontokkan ketombe, burung ketombean itu sih emang saya pakai itu minuman Milagros itu, mas. Jadi kalau sudah ketombenya hilang baru kita lepas gitu, mas. Oh, teman-teman, ini ada rahasia yang dikasih Mas Rino, teman-teman.
Mungkin bisa dicontoh di rumah ya teman-teman. Yang pertama, ketika burung teman-teman mengalami didis di lapangan, yang pertama tidak usah dijemur teman-teman, tidak usah dijemur ya. Yang kedua, ini tadi coba dikasih minuman Milagros. Jadi minuman Milagros ini kalau versinya Mas Trisno ini bisa menghilangkan ketombe. Nah, ketombe juga kan salah satu faktor penyebab cicak ijonya teman-teman jadi didis. Nah, itu tadi beberapa ulasan yang sangat bermanfaat. Semoga teman-teman yang ada di rumah yang melihat video ini bisa menambah wawasan dan gajuannya bisa jawara. Oke, yang terakhir Mas Trisno, ini untuk settingan setelah lomba Mas Trisno. Ini kan banyak teman-teman itu yang masih bingung diapakan burung yang setelah lomba itu, karena kan kadang di lomba itu dikasih EF yang banyak gitu. Jadi untuk rawatan habis lomba ini Mas ya. Iya. Jadi untuk rawatan habis lomba itu kalau saya sih pasti saya kasih buah pepaya, dan yang tidak lupa saya pasti kasih cepuk besar untuk mandi. Jadi untuk burung yang biasanya mandi sendiri Mas, kalau seumpama burung itu nggak mau mandi sendiri, kalau kita pakai semprot ya udah kita semprot. Jadi intinya pada saat habis lomba itu biar badannya biar dingin Mas, itu biar istilahnya untuk masalah badan, kondisi badan kan kalau dingin kan pasti cacu seneng juga gitu Mas. Dan untuk mengurangi overbirahi ya Mas ya, mungkin untuk ya, antisipasi gitu ya Mas ya. Antisipasi Mas. Oh iya ya. Oke Mas Resno, matur suwun, terima kasih atas waktunya sudah dipersilakan saya untuk mewawancarai, meskipun ini tadi kelihatannya mau berangkat lomba mungkin ya. Dan oh iya, yang terakhir Mas Trisno, mungkin salam-salam buat Kicau Mania Senusantara, dan mungkin untuk memberi motivasi bagi cicak ijo pemula yang ada di Nusantara. Ya, selamat siang Mas, untuk salam saya, salam jamtrok seluruh Nusantara, salam kicomannya seluruh Nusantara. Untuk saya juga salam hormat untuk seluruhnya. Intinya semangat, yang penting tetap guyub rukun, biar ke depannya kita bertambah saudara, untuk ke depannya biar lebih bagus lagi gitu Mas. Untuk yang mungkin masih baru bermain burung, jangan patah semangat Mas, gitu Mas. Soalnya kalau kondangan itu sebenarnya sudah biasa, saya sendiri juga sering kondangan gitu Mas. Yang penting kan semangat dari kondangan itu adalah ada ilmu yang hal positif yang kita petik gitu Mas. Oke, terima kasih teman-teman, cukup sekian wawancara kita dengan Master Trisno, salah satu pegawai dari MHPC. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.